Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sorisi. Kita lanjut dari Sensei Awakening ya guys. Oke, hari ini nggak ada gacha hero baru, yaitu adanya hero lama cuma rate-nya dinaikin guys. Ada si Poseidon dan Doko. Nah, oke, si Doko Libra ini dia all-round saint karena dia kuat iya, terus gitu serangannya sakit iya, bisa assist iya. Waduh, pokoknya dia GG banget si Libra Doko ini guys. Apalagi kalau misalnya upil naganya udah ada 4, waduh sakit banget guys. Oke, Poseidon. Poseidon ini juga all-round saint, tapi dia rank SS guys, statusnya imba banget. Dia bisa jadi support, bisa jadi attacker. Attackernya juga bisa jadi attacker AOE atau attacker single target dan damage-nya lumayan sakit. Bisa jadi support juga, bisa ngasih shield ke teman ya. Jadi kalau misalnya teman diserang kena musuhnya kena damage balik, atau misalnya bisa summon juga. Jadi bisa summon itu bisa ngelemahin defense musuh guys. Jadi benar-benar GG banget ya, GG abis ini dua nih. Waduh. Oke, langsung aja kita lihat di mall ada yang baru apa enggak. Kayaknya enggak ada ya. Katanya ada Cosmo baru guys. Cuma Cosmo barunya enggak ada di shop ya. Oke, ini seperti biasa gue beli yang 10 draw box. Kita lihat skin. Dengar-dengar katanya skinnya Poseidon yang ganteng ini, Poseidonnya ini pakai baju kawinan. Ini udah ditambahin status tuh guys, speed plus 10 sama HP plus 2% ya. Auto buy lah ya kalau ada ininya, kalau ada statusnya tuh auto buy guys. Wow. Weng. Bosan gue ngeliat Poseidon pakai armor. Cus, kali-kali kayak kawinan ya. Bede, ganteng abis. Oke, sorry kido. Mari kita merit. Ya asik. Dia pakai baju gini godain Saori ya. Oke, Poseidon udah. Oke, kan kita lihat apa lagi ya. Kayaknya nggak ada yang baru nih di event doang. Eventnya juga kurang menarik ya guys. Cuma ada Carnival yang Fat Chain. Begitu ada Bronze Yo Training. Ya lumayan sih ya dapat ini nih, skill Tom Shard 1, 2, 3 ya sampai 5 hari. Di event juga nggak ada yang baru ya. Cuman ini doang, Art Energy Exchange. Yah, gak ada event menarik ya guys. Cuma gacha doang. Gachanya juga gue udah punya nih. Poseidon gue udah punya. Libra gue juga udah punya nih guys. Oh, Factor Medal gue nyala nih guys. Cus. Oh, lumayan. Oke, kita lihat di tim summon. Gue lagi lakinya apa ya? Aduh, lakinya lagi laki biasa nih. Times are changing. Laki gue lagi jelek abis ya. Lagi jelek abis. Tapi karena gue tangannya gatel, jadi kita gacha aja ya guys. Poseidon. Mana Poseidon? Poseidon, Poseidon. Where are you Poseidon? Mana Poseidonnya? Gue nyari Poseidon dulu ya guys. Nah ini dia Poseidon seperti biasa. Us, kita tumbal dulu. Oh, tumbalnya sekali aja kali ya. Kita gacha berapa kali ya? Gacha multi 3 kali aja ya. Karena gue Poseidon udah punya, Libra juga udah punya guys. Tuh Poseidonnya nyala ya. Jadi kita gacha multi 3 kali aja. Karena minggu depan itu kayaknya ada Evil Saga atau Radamantis atau Hades atau siapa ya. Minggu depan pasti hero baru sih harusnya sih ya. Sayang nih kristal gue simpen nanti guys. Oke, cus. Siapa tahu dapat Poseidon lagi ya kan. Pecah. Push. Tus. 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 Wah gile. Parah, kemarin gue gacha juga 3000 gak dapat apa-apa guys. Bener-bener kacau banget nih. Aduh. Ini lakinya gue lagi jelek nih ya. Tapi kemarin lakinya gue lagi lakias juga jelek juga sama guys. Jadi kayaknya lakias atau enggak gak pengaruh. Yang penting hoki apa enggak gitu ya. Cus. Congratulations, sorry so. Sebel gua. Aduh. Tumbal dulu deh. Kacau nih. Oke, terakhir ya. Aduh, ngabisin beginian. Terakhir. Ayo dong. Di perutnya kali ya, di perutnya guys. Ini orang-orang pada diteriakin, gua juga mau diteriakin dong. Tunggu abis ini orang jalan baru gua klik. Cus. Oke, congratulations, Soriza. Poseidon. Terus.
Emang lagi busuk ya. Emang lagi busuk ya. Yusuriha, Isaac, Shiryu sama Sun. Oke lah. Ya, jadi itu dia apes guys, apes ya. Apes banget nih dari kemarin 6 hari ini gue apes banget gila gacha gue nggak dapat ranknya sama sekali loh. Itu kemarin Leo gue dapetnya dari ngemis ya, dari ngemis guys. Wow, ini nanggung banget nih 10 lagi nih. Ini nanggung banget ya guys, 10 lagi nih ya, 40 ya. Nanggung banget nih, nanggung banget nih. Nanggung banget nih, hajar lagi lah, hajar lagi. Bodoh amat. Ayo dong Poseidon kek, atau Doko juga gak apa-apa sih. Oke. Cus! Please, Poseidon. Poseidon, come to papa. Pecah! Keter! Gue salah ngomongnya, keter! Ah gila, apes banget gue. Ah gila, parah. Gila. Kayaknya hoki gue udah habis nih guys. Aduh, hoki gue udah habis nih, aduh sayang banget. Ya sudah lah ya. Oke, kita langsung cobain ya guys Poseidon dan Libranya. Gue pengen cobain di Galactic Duel. Cuman Galactic Duelnya masih setengah jam lagi baru buka nih guys. Jadi nanti gue paling bikin video Galactic Duelnya besok ya guys. Hari ini jadinya Secret Duel dulu nih. Karena gue tiap kali bikin video bentrok mulu nih. Oke, kita ngelawan Papim. Wah, ini gue malas nih ada kanon. Oke, kita bakal nge-silent siapanya ya? Sangganya kak Junya aja deh. Oke, okay, awal-awal kan Libranya belum ada upil, jadi kita kasih air bah dulu ya guys. Air bah dulu nih ke ini dah. Boom. Nah enaknya Poseidon gitu ya, jadi lihat tuh satu party dapat buff semua guys, keren. Nah, makan tuh, loh. Aduh, gila Milo, lemah sekali. Wah gila nih Milo sih. Milo kayak ronde berikutnya bakal mati nih. Lemah banget, parah. Parah, kita pukul aja deh. Banding mati kan. Kita harus, waduh, silent dia. Oke, kita kasih armor ke siapa ya? Ke dia deh. Loko gua dilangin. Parah. Enggak apa-apa. Yang penting saga dia udah mati guys, jadi kanon dia nggak gitu guna ya. Karena kanon tuh gunanya kalau ada saga atau si area si Kisaka guys. Abis ini kanon lagi jalan, biarin aja kanon jalan dah, gue nggak pusing. Yang penting ininya di ini. Oke. Enaknya ngapain ya? Enaknya sih kita ngeluarin summon aja dah. Halo. Wah, gila Libra gua salahnya diincar ya. Kita matiin Leo-nya dah. Gila sakit. Waduh, pedes. Gue lupa ya, si Aquarius Camus tuh juga Cosmo Damage ya. Jadinya efek juga si kanon jadinya guys. Gawat gak tuh. Wah gak mati. Wah. Wah
Kayak orang bodoh nih, gue diinin mulu nih. Oh enggak, gue nyerang guys. Gue nyerang. Mana gue nyerang, gue menang deh. Wah gila, tipis ya, tipis. Oke, kali ini kita cobain si Poseidon sama si Libra. Kalau kita pakein tim badak ya, tim badak guys. Tim badak berarti gue mesti masukin si Marin sama si Jun. Nah lo. Oh, dia juga sama tim badak. Waduh, sama. Juna aja dah. Gila, Juna nggak kena. Ah, bete gua. Juna kagak kena, guys. Gak kena silent ya. Kita kasih armor aja dah. Scarlet Cyclone. Wah, gila yang diincer itu yang gua. Gak boleh mati nih si Kiki ya. Aduh. Abis ini mu. Aduh. Shield ya. Kena dong, please silent. Ah, gitu dong. Aduh. Ih, aneh loh, mu-nya enggak ngeluarin shield ya. Aneh sekali dia. Kita keluarin air bah dulu kali ya. Aduh. Ih, gergetan gua. Ke dia. Nah, kan enak nih, gua dapat buff nih. Poseidon enaknya bisa jadi attacker, bisa jadi tukang buff, guys. Bisa jadi support ya, enak jadinya. Hahaha, dia nyerang Jun kena pukulan balasan ya. Rasain lu. Wah, ini enaknya begini nih guys. Bawa Kiki, bawa Jun, bawa Marin ya. Jadinya tebel. Udah gitu Poseidonnya ngebuff. Asik. Oke, kalau misalnya Kiki diserang terus, gue bakal kasih armor dari si Poseidon. Biar kalau Kikinya diserang, dia kena serangan balik guys. Apaan nih? Mau dipake apaan tuh? Waduh. Gue nggak tahu itu untuk apa nih yang dia pakai nih. Yang dia pakai buat apaan ya? Gue nggak tahu nih. Nyala-nyala begini. Wah. Gak apa dah. Abis ini mu ya. Abis ini mu. Salamarin aja deh. Biar nggak nge-heal dia guys. Dia mau nge-shield dah, sono dah. Ayo mau cepetan nge-shield. Oh, udah habis nih gue nih. Sebenarnya Kiki udah ronde 4, kalau dibunuh nggak masalah sih ya. Dia bingung. Udah shield, udah gitu Lunanya kasih buff ke Milo. Oh. Yah, elah. Dia ngeluarin ulti nggak ada damage masuk, gimana ceritanya itu? Langsung bunuh aja lah. Sedap. Oke, upilnya si Libra udah full ya guys, upilnya si Libra ya. Karena upilnya si Libra udah full, kita biarin Pizzasa jangan dibunuh dulu guys. Nanti dia surrender kalau Pizzasa dibunuh ya. Nanti aja. Nah, lihat tuh. Penuh lagi HP gua. Mau ngapain dia?
Oke, abis ini kita ngeluarin jurusnya Libra ya guys. Kita lihat betapa sakitnya Libra kalau upilnya udah 4. Waduh ya. Terpukul dia aja dah. Oh, yang tadi dia keluarin itu Wrath of Gods-nya 11 tuh guys. Gila enggak tuh? Dia punya energi 11 loh, banyak banget ya. Ternyata bisa begitu ternyata. Kita silent dia biar nggak bisa keluar shield ya kan. Jangan nyerah dulu dong. Ayo jalan. Jalan-jalan. Bentar lagi jam 12 nih guys. Kayaknya kita bisa galactic duel ya. Wah, dia bingung. Dia bingung. Dia gila mau mukul siapa aja bingung dia. Ya elah. Oke, langsung kita kalahin upilnya, upil. Mamam nih, upil naga. Gak ada yang mati. Gak ada yang mati, sedih banget gak sih? Eh Doko, kenapa gak ada yang mati Doko? Dokonya gue pakai Daffodil ya guys. Sebenarnya kalau pakai Daffodil berarti HP Doko gue mesti dikit sih. Kalau HP Doko gue dikit baru dia GG ya. Waduh, jadi lama nih. Gue kira tadi bakal rata semua sama si Doko ya. Ngatonya enggak guys. Dia baru ngeluarin kristal wall sekarang. Mamam nih. Udah pasti menang sih ini guys. Udah pasti menang ya. Ya lu nyerah dong, udahan. Udahan. King X. King X gak mau nyerah guys. Ya udahlah kita listrik aja deh. Ceder. Oke, kalau ada yang nanya Cosmo-nya Libra sama Poseidon gua kayak gini ya guys. Cosmo gua pakai Fire Drop karena Fire Drop itu ada HP plus 10%. Udah gitu gua pakai Stones ya, ada HP plus 10% sama Tenacity guys, ada HP plus 10%. Sama gua pakai Daffodil karena gua main HP ya si Doko-nya. Jadi kalau HP dia makin dikit makin GG lagi dia guys. Jadi gua main pakai Daffodil. Terus untuk Poseidon gue Cosmo-nya ini ya, Eagle Eye ada HP plus 10%. Ada Hummingbird, Cosmo Damage plus 5%. Sama gue pakai Knowing. Knowing ada 100 rest 15% guys. Jadi Poseidon gue anti debuff club ya. Lagi itu gue pakai Salamander. Jadi kalau misalnya Poseidon gue bunuh musuh, Cosmo attack dia naik 50% guys ya. Jadi gegeh. Oke, kelihatannya udah jam 12 nih. Jadi gua akan pakai aja si Poseidon sama Libra gua di PvP ya. Tuh Galactic Duel-nya tuh. Kemarin banyak banget, Bang, Galactic Duel, Galactic Duel. Nah, ini pas banget nih ya. Dari tadi gua nungguin kapan jam 12-nya nih. Oke, enter. Ini gua udah diamond, guys. Jadi bakal ketemunya sultan-sultan. Jadi kalau kalah mohon dimaklumin ya. Diamond sekarang ketemunya level 80 semua loh. Gila, sultan-sultan. Sama Loy, John Coppings. Begini aja lah ya. Ini serem nih lawan kita nih guys. Oke, untuk ronde pertama kayak gue belum perlu pakai Mu ya. Karena dia gak bakal bisa keluar sih. Waduh. Ih, ada Jun, males banget nih. Gue sebel ada Jun, sebel. Waduh, Junnya dikasih buff Athena kayaknya sih ya. Bete gue. Belum awal-awal udah begini. 3-5. Ayo
Sumi aja dah. Makan loh. Aduh, Athena-nya tebel lagi. Oh, 70, gila. SS semua. Aduh. Oke, karena gua ada Mu, jadi gua enggak usah takut dia ada Aliasiki, guys, ya. Jadi gua enggak perlu takut sebenarnya. Kayaknya dia juga belum bisa jalan ya, jadi kayaknya Mu-nya gua nanti aja gua pakai. Aduh, kaget gua. Kaget gua tiba-tiba silent-nya hilang. Silent-nya tiba-tiba hilang. Wah, 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 wah. Enggak bisa di silent berarti dia, guys. Wah, serem. Serem, serem. Aduh, upilnya baru satu lagi. Upilnya baru satu. Kan upilnya baru satu, kita ngeluarin ginian lagi deh. Wah, kacau nih ya. Udah 6 lagi tuh buff-nya. Wah. Wah, parah. Aduh. Wah, ini bahaya nih, guys. Ini bahaya nih ya. Sion gua mau dibunuh. Kita shieldin pakai Mu. Ayo, silakan, silakan. Silakan, ayo nyerang. Gua udah nggak takut, guys. Kalau gua ada shield-nya Mu ya, udah nggak perlu takut sama si Aliasiki Shaka, guys. Ayo jebum, coba. Ayo sini, ada shield gua. Oh, dia jebum juga sama dia, lu berani banget. 26.000, gila. Oh my god, langsung lemas gua, guys. Gila, 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 gila. Gila, nggak salah nih orang. 80 Felina. Oh my god. Ah, gila, 26.000. Tuh kalau 26.000 biasanya AdSense-nya udah nyala dia ya. Punya gua dong, sedih nih AdSense-nya belum nyala. Kita akan balas, teman-teman ya, kita akan balas, tenang aja. Kita akan balas, tenang, 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 tenang. Kita akan balas. Aduh. Kita balas, guys. Pakai jurus naga terbang. Aum. Udah gua aum, udah gitu udah mau mati. Waduh, gawat juga nih. Wah, kacau, men. Gak apa-apa, yang penting Athena-nya mati ya. Wah, lenyap Sion gua. Sion gua lenyap, saudara-saudara. Kita langsung ulti menggunakan Aries Mu dan jebum. Belum. Gawat. Wah, gua takut nih. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Damage-nya 6.000 aja, please. 10.000, gila. Wah. Leo-nya bahaya juga nih, takut gua. Takut, takut. Kita setrum, kita setrum. Setruman maut. Oke, naga terbang, jebum. Waduh, gila, lawannya berat. Untung menang ya, kalau nggak menang, aduh, gawat. Oke deh, teman-teman, jadi sampai sini aja video Sensei Awakening ya, guys. Jadi ada Poseidon, ada Doko ya. Bagi kalian yang gacha, gue doain kalian dapat Poseidon semua, dapat Doko semua ya, guys. Sama tadi gue ada VPP juga pakai Poseidon sama Doko. Ini dua-duanya GG banget, guys. Badak bisa jadi support, bisa attack-nya juga sakit. Pokoknya mantap lah, guys. Udah jam 12 lewat, jadi gue mau pergi bentar, mau beli makan, guys. Thank you, guys, udah nonton video gue. Jangan lupa di like, komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.